Oke, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini gue akan bermain Terraria lagi, dan ini mungkin di part terakhir. Dan kemarin episode kemarin gue melawan Mordor, dan sekarang ini serpihannya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kalau ini kurang dari 1 menit, gue akan satukan. Ya, soalnya takut kurang dari 1 menit itu gak akan keburu, bre. Diam anjing. Kurang dari 1 menit itu biasanya itu bentar. Oh, 41 detik lagi, gila gak tuh. Darah gue sementara 300 ini. Mohon intinya mata-mata biasa. Nah, alhamdulillah. Udah hancur udah. Cuk, dia main. Gue lagi deg-deg seri. Gue lagi deg-deg seri ya, cok. Cok, ah, gila 100. Oh, come on, dikit lagi, cok, dikit lagi. No, darah gue sepat, aduh. Ah, dikit lagi lo. 1 menit 9 detik. Gue terus sampai tamat lah. Gue kan harus cari ini dulu, bre. Apa bukan? Nah. Tapi kan gue butuh luminate dulu anjing. Ah iya ya. Gue kan butuh luminate dulu ini baru bisa manggil itu si kambing Moon Lord. Oh enggak, butuh 12 tapi. Perihal apa yang dilakukan makhluk tersebut malah crafting itu. Habis sudah anjing. Sumpah gak bohong gue. Habis, gak ada lagi. Bisa, gue tahu caranya. Itu gak ada shimmer, yoi. The power of shimmer. Come on, bentar, shimmer dulu, bre. Supaya bisa, apa namanya, ngancurin ini dulu. Habis ngancurin, baru kita buat. Supaya cepet lah, capek gue lawan si kambing itu. Pilar-pilarnya, sementara gue udah. Ya, sabar. Ini 2 menit, mungkin 7 menit atau 8 menit atau 10 menit mungkin cukup. Mungkin. Come on, gue lagi buru-buru. Mana? Diam. Ah, salah gue. Masuk. Wing. Diam. Nice, good job. Balik dulu, balik. Come on. Ah, bukan anjing, cok, kurang. Itu buat vortex dulu, bre. Nebula dulu kayaknya. 9 10 10. Kan masing-masing perlu 12. Sementara ini stardust-nya kurang. Pilih. Stardust-nya kurang, bre, kurang. Dengan satu-satunya cara gua harus ngelakuin ini. Bentar. Oke, gua datang lagi dan kambingnya itu kukira bakal 1 menit. Emang kambing kau Moon Lord. Kira bakal 1 menit, ternyata enggak. Imperium datang langsung. Asu emang. Kira bakal gua harus nunggu 1 menit kayak summon abis lawan lunatic gitu. Lawan-lawan pilar, enggak, cok, anjing. Gak ada alak emang nih Moon Lord. Jalan lah emang. Mati kau. Gak bisa ngedes. Astagfirullah, kena laser. Ini gua ngambil dari save data ya, bre, ya. Mohon maaf ya. Soalnya, maaf. Gua gak ada cara lain. Soalnya ya nunggu itu lunatic lama. Gak akan keburu ini waktu. Kalau 3 menit nunggu lunatic. Bentar. Mana si kambing itunya, cok? Mulog. Aduh. Balik dulu. Diam kau, nurse. Haha. Aduh, dia mainin. Ini bukan dicek, tapi bijak.
Bentar aja cowok, gue lagi deg-degan nih. Kalah lagi gak lucu sumpah. Ini waktu udah 5 menit. Come on, mana buka dong anjing. Aduh, dua laser gila gak tuh. Buka cok. Nah, alhamdulillah. Buka juga sialan. Alhamdulillah. Ayo, dikit lagi bre, dikit lagi, come on. Abis ini gue akan main bully. Enggak, mungkin sampai tamat mungkin atau enggak mungkin, enggak tahu. Bentar, gue lagi serius nih, cok. Sumpah gue lagi serius, gak bohong. Wah, terus, aduh. Tuh, mati kau. Mati kau, gak mati. Aku yang mati ntar, gak lucu. Mati kau. Habis, nice, good job. Alhamdulillah, selesai juga. Oh, dua part. Bayangkan dua part, anjing. Dua part untuk mencapai kesuksesan. Bukan. Star Wired, Miu Mir. Dapat langsung dong 2 biji gitu. I am Solak. Buat bikin Zainit bisa kali cincai. Nah, Luminate Bar. Bar. Tinggal bikin nebulanya, nebula fraktal, nebula fragment. Semuanya habis cuma bikin 5. Bisa bikin ini set end game dan kemungkinan beliau ini, oh itu deskripsi. Sekarang itu ada ini bre, bla 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 bla. Habis tamat, sampai sini saja kita video apa namanya, video Terrarianya sampai sini saja, dan kemungkinan besar di kita akan bertemu lagi di next mungkin di tahun depan buat apa namanya Terrarianya. Gak tahu, gak ada kabar buat bos baru, kemungkinan ada mungkin, tapi untuk weapon baru ada tentunya. Gak ada update, ada weapon baru, yo ibre. Dan ini terus gitu sampai ini habis. Bos juga yang dilawan kemungkinan bentar. Gak bisa ke setting gak tuh. Nah, mystery, terus filter, terus ambil bos. Ini jangan. Nah, tinggal 2 biji kemungkinannya itu Brian of Cthulhu sama satu laginya King Slime. Yap, benar. Brian of Cthulhu, King Slime udah. Berarti satu laginya entah apa itu. Gua gak tahu anjing. Oke lah. Terima kasih banyak yang nonton lebih dari 1 detik, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, di video Bu